Rafi, Mas. Rumah Rafi. Dari Arif Muhammad. Udah janjian. Masih yang tadi, Mas. Ya, masih aja, Mas. Siap. Sama belakang ya. Assalamualaikum. Nah, ini dia, Ustaz. Ini Pak Ustaz Tangan Kataki. Rif, apa kabar? Halo, Pak Ustaz. Ini mau didoain ya. Beneran ini motor udah datang aja, loh. Beneran. Siapa saya ngobrol, Pak Ustaz? Ayo, sapa dulu ini sebentar, cewek-cewek. Nanti kita ini Pak Ustaz. Lagi ada acara apa ini? Ini biasa, namanya juga cari duit kan, cari AdSense. Kita mau gimana lagi? Sayang, ada Arif Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini. Rame ya. Makan, Pak. Makan apa ini, enak banget kayaknya. Pesan aja, suka hati. Iya, tapi udahlah, kita lebih baik aku ada motor dikasih Vespa. Lanjut dulu ya, lanjut dulu. Kok dia dikasih motor? Iya. Enggak. Kamu nanti. Ya kan berdua suami istri. Oh iya, iya. Oh enggak, kita masing-masing. Ntar ya. Mentang-mentang ada gosip baru ya. Ya. Bisa aja. Bercanda. Pak Ustadz, ini kalau kasih hadiah ini boleh kan, Pak Ustadz, ya? Kan kata Nabi, tahadu tahabu, saling menghadiahkanlah kalian, saling mencintai karena Allah. Alhamdulillah yang ini uangnya halal. Ini enggak? Enggak, lo enggak bakal dipanggil ke bares krim. Lo enggak bakal dipanggil ke bares krim. Lo main trading gak nih? Ntar bahaya lagi. Aman, insyaallah. Aman ya? Aman. Oh iya, coba. Ini kenalan dulu nih, ini partner gue, ini Dimas. Jadi, Rap Studio. Kita bagi-bagi Vespa ke teman-teman, soalnya kita mau bikin klub Vespa baru dari Rap Studio, brand punya gue. Wah. Dimas berdua. Kita bagi-bagiin ke teman-teman sama ke followers juga. Kalau dijual berapa kalau dijual harga satu Vespanya? Ini limited edition. Kita cuma bikin 99. Berapa satunya? Kemarin terakhir ada yang nawar 350 juta. Sumpah. Tapi enggak kita lepas. Tapi enggak kita jual. Makanya kita bagi-bagi semua gratis, enggak ada yang kita jual. Sumpah lu. Baik banget, ini cuma bikin satu merek ini doang. Iya, 100 Vespa. Apa nama mereknya? Studio. Rap Studio. Rap Studio. Coba kita lihat ya. Ayo. Oh ya, sebelum ke Vespa ada ini dulu, Arabi. Lagi nih. Oh, ini hampersnya. Oh, jadi iya. Ini baju buka yang kita jual. Buka aja. Buka, boleh di unboxing. Iya. Jadi, nah. Mumpung ada Sorry ya mukanya ya. Nanti Vespanya didoain. Wosh. Mantap banget ya. Biar kalau didoain kan biar enggak terjadi kecelakaan. Amin. Helm. Wah. Prep. Wah. Keren nih. Ini spesial buat Arafi nomor 17 biar Sweet 17 terus nih. Oh iya, kesukaan gua nomor 17. Ini bener, oh, gue lahir 17 Februari, Nagita 17 Februari. Oh iya. Jadi iya, bener pas, gue emang bener banget. Ini baju limited edition juga? Enggak. Ini dagangan, paling dagangan. Boleh buat Tosat? Silahkan. Oh, enggak. Nanti buat Tosat. Oh ada lagi? Kita jamin lagi. Ya alhamdulillah. Maksud gue tadi gue mancing gitu supaya lu paham. Aman. Makasih. Siap. Aman. Ayo. Ya, kita ke sana. Bro, entar bro, ini dikasih helm, kasih baju. Maaf ya, harus dibuka dulu. Apanya? Sebelum kita lihat Vespanya. Tarik dulu. Ini mana? Berarti ini sertifikat nih. Ini sertifikat, ini sertifikatnya. Ini sertifikat. Jadi semuanya dinomerin, Vespanya enggak bakal sama yang punya orang lain. Oh iya, bagus ya. Langsung kita lihat Vespanya. Langsung kita lihat. Sebentar lagi. Siap. Sebentar lagi. Masa? Kamu sirik. Kamu belum artis, belum dikasih Vespa. Aku dikasih Vespa. Halo. Coba kita lihat Pak Ustadz. Siap. Salam kenal. Jadi kata kalau dikasih hadiah tuh bagus kata Pak Ustadz ya. Emang harus begitu. Kita enggak tahu. Mana hadiahnya, lihat dulu dong. Itu kita lihat. Iya. Oh, ini. Gimana cara nuruninnya nih? Oh, lihat. Tapi gua udah ngeliat Instagram keren sih. Bener. Udah ngintip ya. Udah ngintip ya. Hop. Gila ya dia malam-malam tenaganya masih gini. Aku sampai sahur nanti, sampai jam 5 subuh. Ah, ini harusnya di mana turunin ya? Buka di atas dulu, buka di atas. Oke. Okay. Akan buka Prep Studio. Prep Studio. Unboxing. Warna abu-abu. Tara. Ini berapa cc, Pak Arif? Ini cc-nya 150. Wah, pas banget. Wah, ada namanya rapi amat ya. Masyaallah. Ih, keren banget. Arif, kapan kita motoran kalau gitu, Arif? Nanti kita ajak ya. Barang-barang itu yang Prep Studio Club yang baru kita bikin. Bener ya? Iya, nanti ikutan ya. Wih. Kayak dapat hadiah ini mimpi kali ya. Alhamdulillah. Jalan itu. Iya, alhamdulillah nih, Pak. Coba diturunin dulu tim ya. Kita bisa foto. Aduh, Pak, saya dikasih hadiah maksudnya. Allah insya kalau banyak bersyukur, banyak ditambah sama Allah. Ini dikasih, gue mau ini. Saya boleh IG, sorry gak? Biar nambah engagement. Boleh ya, kasih.
Jadi ini Vespanya hanya ada 100 unit. 100 unit. Kok lu bisa sih produksi gini hebat ya? Ya biar ada yang baru lagi, biar seru. Karena memang Arif Muhammad memang dia selalu memberikan sesuatu yang mutakhir. Thank you. Makasih banyak. Makasih Arif. Jadi saya kita motor pagi-pagi ya. Iya. Tapi saya kalau motor pagi-pagi boleh nge-vlog ya, biar ada AdSense. Enggak boleh. Saya pikirin itu aja buat gaji-gaji kalian. Jadi hari ini udah berapa video? Hari ini saya bikin tadi sama Pak Ustaz live 1 2 3 4. Sama ini 5 ya? Sama ini 4. Oh, ini 4. Karena Biasa, iya. Ini kita harus belajar dari Raffi ya, mau ada berita baik, berita buruk, AdSense semua ya. Masalah berita baik, berita buruk, asal kita kalau yang buruk tidak harus jadi buruk. Yang buruk bisa jadi baik, yang baik pun juga bisa jadi buruk. Iya. Jadi kita baik-baikin aja semuanya. Ini habis dapat siraman dari Ustadz ini biasanya. Jadi begini. Jadi lebih bijak sedikit nih. Ustadz, Pak Irwan, ini biarin, ayo serbu aja. Ini kontennya bebas kalau disini. Ah, ayah. Pak Arif Muhammad mau cobain sama Irwan Shah. Mau makan yang mana Pak Arif Muhammad? Kita makan ya. Boleh dong. Ini deh, biar gampang. Dim, ayo Dim. Yuk. Tuh, cobain. Mau juga dong. Ini deh malam di sini bagaimana? Saya malam di sini. Enggak, ini kebetulan. Jadi ini mereka ini bisa pedagang-pedagang yang dimana kita undang supaya kita review nanti biar ada Instagramnya, biar pedagang UMKM nih? Ada yang UMKM, ada yang biasa, pokoknya yang pinggir-pinggir jalan, yang dimana bakso aja kan pinggir jalan? Bisa, itu boleh. Nanti gue kirim ya? Boleh, tapi kan toko lu udah banyak. Gak apa, itu gue kirim aja. Boleh, ntar gue siap. Tapi bukan nih berarti tiap hari, enggak? Enggak, ini tergantung kebutuhan lagi. Bakso aja kan bakso kita kirim sini ya? Ya enggak, nanti pas lagi ada jajaran sih ya. Iya. Oke. Sip. Jajaran. Bakso aja kan. Ya. Siap. Bakso Ciakang, Kokojo, semuanya gue kirim sini deh. Oke. Mau nyoba-nyobain boleh? Ada bakso juga di dalam. Siap. Ambil duduk. Siap. Iya. Kirim. Mau ke dalam, mau makan bakso ke dalam? Enggak, udah. Jualan bakso. Oh iya, gak boleh Arif ya. Bukan gak boleh. Bosan gue makan bakso. Sorry Pak Arif. Gimana sayang, makanannya enak? Putih. Enak. Alhamdulillah ini kue cubitnya enak ya. Enak. Lokasaji juga enak, Lokasaji enggak dengar kita. Lokasaji juga enak. Sering dikirim soalnya. Tapi kita enggak pernah. Coba ini Arabi. Pesan nih buat anak-anak muda nih yang susah mengatur waktu. Yang waktu itu sebenarnya tidak ada yang tidak ada waktu. Waktu itu sebenarnya kita yang ada-adain. Kalau kita bilang ke teman kita, sorry bro, kita nggak ada waktu, berarti kita bukan prioritasnya dia. Karena waktu itu nggak ada yang namanya manusia itu tidak ada waktu. Waktu itu kita yang ada-adain. Jadi sekali lagi kalau kita bilang, aduh bro, maaf bro, kita nggak ada waktunya, ah itu berarti kecuali kita bilang, bro, sorry bro, minggu ini gue full banget, minggu depan, nah itu kan kita berarti diberikan prioritas. Jadi kita tahu gitu mana memang, oh kalau orang bisa menghargai, orang yang interest, gue tuh sama siapapun itu pasti bilang, okay, bro, minggu depan, atau dua minggu lagi, pasti nggak mungkin kita dikasih sama Allah waktu sebanyak itu, masih kita nggak bisa nyelipin waktu bangsa setengah jam, sejam. Raffi Ahmad, orang paling sibuk se-Indonesia. Tapi karena gue percaya kalau silaturahmi sama orang itu pasti rezekinya ada aja. Entah itu hari ini, besok, lusa, atau nanti. Gitu. Itu Pak Arif. Makasih, terima kasih kajian dari saya. Mana motornya udah turun? Ayo, kita lihat ya. Ayo, kita lihat motornya. Kita lihat motornya. Mana motornya? Mana? Hah? Oh, dicobain dulu sama orang gua. Tributo, Rip. Tributo, 458 kalah. F8 Tributo. Kalah lah, Raffi Ahmad. Ini dia. Wih. Keren. Wah. Ini asik banget. Jadi, aku tuh sebenarnya suka Vespa. Iya, tahu. Gua yang klasik. Vespa-nya banyak banget. Gua yang klasik. Iya, tahu. Itu Vespa paling tua tuh. Aku mau kerjain orang. Kita lihat. Kasih tahu motor baru aku dari Arif Muhammad. Ini dia. Rip, bagus Rip. Keren kan? Beneran bro, lu ngasih buat saya. Beneran. Surat-surat menyusul. Tidak apa-apa. Nanti kan bisa lengkap semuanya. Jadi ini lu kerjasama sama Piaggio? Enggak. Jadi ini pure kita brand baju kita Press Studio, kita sendiri aja udah. Cuman kita keluarin yang versinya. Kita kolaborasi sama Thrive namanya. Thrive itu tempat modifikasi keren banget.
Ini jadi nggak dijual lagi nih, Rip? Nggak, udah. Emang ini kita bikin untuk dibagiin 100. Gila, lu hebat banget lu ya. Maaf nih ya, Indra Kens, Doni Samanan, lu kalah sebenernya. Beda-beda. Ini kan apa namanya, selain buat silaturahmi, kita juga apa, buat promosi bisnis kita juga. Jadi emang ada inilah. Sini. Ini bapak-bapak. Ini Ustadz nih. Bapak-bapak. Alhamdulillah. Ustadz. Masya Allah. Gimana, Ji? Lagi rame banget sih di sini. Tuh, dapat motor. Ini pertanyaan nih. Prep, prep, prep. Keren banget, gue dikasih motor beneran sama Prep. Makasih ya, Prep ya. Coba ya, kasih jokes tentang bapak-bapak. Jangan. Kasih jokes lagi lapar, lagi lapar. Nah, coba kasih jokes tentang motor. Tentang motor. Yang bapak-bapak banget ya. Bapak-bapak banget. Aku makan dulu ya. Ada nomornya nih spesial ah. Prep. Ada motor nomor ya? 17/99. Pas banget gue nomor 17. Bagus. Terima kasih ya, sukses untuk Prep Studio. Buat Arif Muhammad, buat Dimas, buat Prep Studio. Ini udah sih, kita datang cuma mau nganterin ini. Masih, jadi Arif, besok semoga enjoy. Kapan kita motorin. Jalan? Nanti kita barengin. Ya, tapi kalau diajak beneran mau enggak? Beneran mau kan? Ramai-ramai ada Om Vincent, Desta. Pasti. Aku ngefans sama Vindes, aku mau. Maaf, Vincent Desta. Nanti kita bareng tanggalnya, kita riding bareng ya. Siap, Durip, makasih ya. Dan ketemu ya tanggalnya. Lu jalan lagi? Enggak, iya. Enggak apa-apa, enjoy aja. Kita makasih. Lanjut. Thank you makasih, banget ini. Semoga suka. Makasih banget ya Allah. Terima kasih. Makasih ya. Thank you. Iya, makasih nih Arif. Siap. Makasih. Mana timnya Pak Arif nih, Arif. Makasih Arif Muhammad ya. Makasih. Saya doain rumahnya menjadi. Makasih Arif. Thank you. Boleh. Kita foto-foto dulu ya. Maaf ya, ini taruh lagi atau gimana nih? Taruh. Oke, terima kasih. Makasih ya. Ustaz, kalian. Hey, kamera jangan malas dong. Satu naik tim gua sini biar kelihatan. Nah, bagus. Punya motor dan bisa masuk klubnya Arif Muhammad. Buat Anda Taulani, prediksi Anda kurang. Karena saya tidak kasih motor. Ini bagus. Dia langsung chat gua. Apa? Habis yang juga. Story lo yang di Andara, dia langsung chat Rif. Masa gue gak dikirimin ke Bintaro atau gitu, akhirnya kita kirimin juga ntar. Oh, dikirim juga jadinya? Oh ya udah, kita berteman kalau gitu. Terima kasih Pak Arif Muhammad. Iya.